Dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Desa Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Dan di desa ini ada satu lokasi wisata yang mana tempat ini juga menjadi destinasi baik wisata lokal maupun wisata dari luar daerah Rotendao sendiri. Dan bagaimana lokasi wisata ini berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Desa Baadale. Kita akan mendengarkan bersama, sudah ada bersama kita Kepala Desa Baadale, dan bagaimana dampak dari lokasi wisata Tiang Bendera ini sendiri untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Saya Penjabat Kepala Desa Baadale, Mikron Yolanton Poli SIP, pada pagi hari ini. Terima kasih atas kunjungan daripada teman-teman dari RRI terkait dengan bagaimana pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa Baadale. Pertama-tama, pariwisata Tiang Bendera ini adalah pariwisata, tempat wisata yang ada persis di dekat Kota Baal dan berada di wilayah Desa Baadale. Tentu sepanjang pariwisata ini, tempat wisata ini ada, terkait dengan dampak ekonomi terhadap masyarakat ini sangat luar biasa, karena dengan adanya kunjungan-kunjungan wisatawan yang semakin hari semakin datang ke Desa Baadale, mereka, masyarakat yang ada di Desa Baadale ini mendapat satu sentuhan yang luar biasa, ekonomi kreatif seperti kios, UMKM dan lain-lain ini sangat berkembang di Desa Baadale. Sehingga harapan kami ke depan itu tempat ini kita tata lagi lebih baik, dan kita izinkan masyarakat yang ada di sekitar Desa Baadale ini, yang berada di wilayah ini, untuk bisa ada dan kita bagi wilayah ini untuk tempat-tempat di mana mereka harus mengembangkan usaha-usaha mereka. Dan saya optimis, saya yakin bahwa masyarakat Desa Baadale ekonominya akan maju apabila pengembangan wisata yang ada di sini dapat berjalan dengan baik. Dan selain laut, ada potensi besar Desa Baadale ini adalah pertanian, karena 90% masyarakat Desa Baadale adalah masyarakat petani, dan juga dari 90% itu mereka juga adalah nelayan, karena letak geografis Desa Baadale ini antara di antara berbatasan dengan laut dan juga memiliki lahan pertanian cukup dengan hadirnya aliran air Oemau yang datang ke Desa Baadale, sehingga dua kali panen untuk Desa Baadale ini. Sehingga selain peternakannya, perikanannya, pariwisatanya juga ada, peternakannya juga ada, pertanian ya, karena dengan panen dua kali ini masyarakat bisa berkembang di peternakan juga, paronisasi dan lain sebagainya. Sehingga saya bersyukur ada di Desa Baadale, karena Desa Baadale cukup luar biasa potensinya, baik perikanannya, baik pertaniannya, pariwisatanya, dan banyak lagi potensi-potensi yang belum kita kembangkan, yang belum kita gali keluar. Ya, kita akan pengembangan budidaya ikan air tawar dan lain-lain di Desa Baadale. Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian wawancara kita bersama Penjabat Kepala Desa Baadale. Sekian dari saya Ian Aplugi, sampai jumpa.